Pemirsa, puluhan rumah dan kios milik warga rusak di kawasan Bengkong, Kota Batam akibat dihantam angin puting beliung. Angin yang datang dengan tiba-tiba ini membuat warga lari ketakutan saat melihat atap rumah dan plafon terlepas dan berterbangan. Sejumlah kios dan barang dagangan di Pasar Bengkong yang terletak dekat laut ini juga hancur berantakan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Patah, bro.